Permisi kakak-kakak, mekanik tua mau lewat. Selamat siang, kembali lagi dengan kita Fariko Official. Untuk kali ini kita kedatangan mobil Toyota Yaris. Nah, untuk keluhan orangnya sendiri ada kebocoran oli di bagian mesin ini. Jadi untuk pertama-tama nanti kita buka terlebih dahulu untuk cover mesinnya seperti ini ya. Nah, biar supaya kita tahu kebocorannya itu dari mana. Oke, kita buka untuk cover mesinnya. Nah, seperti ini. Dan ini kelihatan sangat parah sekali, olinya itu sudah merembes. Nah, ternyata ini kebocorannya ini ada pada seal packing backlight ya. Nah, ini semua keliling ke udah terkena oli semua. Jadi uapnya itu mengendap di sini, jadi mengakibatkan untuk bagian packing backlightnya ini sangat parah sekali kebocorannya. Oke, nanti kita satu persatu kita lepasi. Nah, pertama-tama kita lepas untuk akinya ya, negatif aki kita lepas terlebih dahulu biar supaya aman. Nah, setelah itu kita lepas untuk soketan kabel busi. Nah, soket kabel busi kita lepasi seperti ini, atau kabel koilnya kita lepas. Nah, ini baut 10-an semua ya, jadi kita lepasi empat-empatnya. Nah, untuk cara pergantiannya sangat mudah sekali dan bisa diganti sendiri untuk khusus mobil Toyota Yaris. Nah, ini 10-annya kita lepas semua. Nah, kita lepas. Nah, untuk kabel koilnya sendiri ini terserah ya, nanti mau dipasang nomor 1, nomor 2, nomor 3 enggak harus urut, enggak apa-apa, yang penting enggak ada kebocoran. Nah, tadi pas waktu starteran awal juga enggak goyang mesinnya, jadi aman. Oke, setelah itu kita lepas selangnya ini, selang uap udara dari mesin seperti ini. Kita lepas, kita amankan saja biar supaya tidak mengganggu. Nah, oke, setelah itu kita lepasi baut keliling decklap. Kita lepas satu. Nah, setelah itu baut packing decklap ini ya, yang di bagian ini dalam ada dua ya, jangan sampai lupa, bukan hanya keliling aja. Nah, ini bercak kebocorannya sangat lumayan. Nah, ini yang paling parah yang bagian belakang ya, sudut bagian belakang kebocorannya sangat parah sekali. Jadi itu kebocoran ini bisa turun ke bawah dan nanti disangkanya ini kebocoran dari seal askruk belakang. Jadi jangan sampai, dan kita analisa harus benar-benar hati-hati dan kita perhatikan terlebih dahulu. Nah, ini untuk sambungan ini, sambungan timing counter timing nanti juga kita kasih lem, tapi kita bersihkan juga nanti biar supaya lem yang baru merekat dan tidak akan terjadi kebocoran lagi. Jadi untuk sambungan itu, sambungan timingnya tetap wajib dikasih lem ya. Nah, ini seperti ini untuk sealnya. Nah, sealnya ini udah keras sekali, jadi untuk olinya itu meresap dari celah-celahnya seal ini. Nah, ini udah keras sekali, harusnya untuk yang seal yang bagus ini masih lentur dan belum keras seperti ini. Nah, ini seperti ini ya untuk seal packing decklap Toyota Yaris. Nah, setelah itu nanti kita bersihkan terlebih dahulu untuk ini packing decklapnya. Nah, ini kita bersihkan, kita sikat pakai sikat yang baja biar supaya bersih. Ini juga sama, kita bersihkan. Nah, oke, dan kita juga bersihkan juga untuk bagian rumahnya ya.
Nah ini seperti ini udah saya bersihkan. Nah itu tadi enggak ada, tadi ada kebocoran, sekarang udah bersih dan mengkilap kembali. Nah seperti itu, jadi wajib kita bersihkan. Dan ini sambungannya timing juga kita kasih lem nanti. Nah kita kasih lem seperti ini ya, silen. Nah seperti ini untuk sambungan ini sangat rawan sekali. Ini kalau kita enggak kasih lem pasti ada kebocoran dari sini. Nah ini ada dua, depan sama belakang, kita kasih semua. Ini pakai merek Weldy silikon putih, jadi untuk biar supaya awet dan tidak ada kebocoran kembali. Oke, dan ini sudah kita bersihkan untuk bagian deck lampnya. Ini sudah lumayan bersih, ini sudah maksimal ya, sudah kita bersihkan. Ini untuk seal yang baru. Nah untuk yang seal baru kita samakan terlebih dahulu sama seal yang lama, gasket silinder. Nah ini seal gasket atau seal varian deck lamp, sama aja. Nah ini seperti ini ya. Nah, bentuknya juga sama, dan usahakan untuk pemasangannya jangan sampai kebalik ya. Nah ini jangan sampai kebalik. Nah ini yang rata, lumayan gigi-gigi ini, yang rata ini di bagian bawah dan yang tidak rata di bagian atas. Nah ini yang bagian atas ya, yang bagian dalamnya rumahnya Pakin Backlab seperti ini. Nah ini untuk yang bagian luarnya yang rata ini jangan sampai kebalik, karena kalau sampai kebalik oli akan keluar semua, jadi usahakan jangan sampai kebalik. Ini bolak-balik karena bisa. Nah seperti ini. Oke, kita tinggal pemasangan, kita lengkapi satu persatu. Oke, ini udah semua, udah bersih semua ya, tinggal kita lanjut tahap pemasangan. Nah ini yang paling utama dan yang paling penting, ini kita kasih lem sedikit seperti ini. Nah ini di bagian sambungannya seperti ini, dan ini juga sama, kita kasih lem seperti ini. Dan untuk dipraktekkan di rumah sendiri juga bisa, karena sangat mudah sekali untuk pergantian silang deck lampnya. Dan untuk, nah ini seperti ini ya, ini sudah terpasang. Dan ini bautnya sudah saya kerasi semua, jadi usahakan untuk pengerasan baut ini baut 10-an ya, jangan sampai terlalu keras atau jangan sampai dol, usahakan seperti itu, karena kalau nyampe keras atau ini silnya akan pecah, jadi akan berakibat fatal dan ada kebocoran kembali. Nah oke, selanjutnya kita tahap pemasangan kabel coil atau kabel busi, kita pasangin satu persatu. Nah ini bebas ya, sembarang. Ini udah saya bersihkan juga untuk kabel koilnya. Oke, ini enggak ada nomor-nomornya ya, jadi sembarang mau ditempatkan nomor 1, 2, 3 sembarang. Oke, selanjutnya kita pasang untuk sen soketannya, kabel busi. Nah seperti ini sudah terpasang. Oke, selanjutnya kita pasang juga untuk uap oli seperti ini. Nah, kita selanjutnya cek kembali apa yang belum, kita cek ulang kembali dan kita perhatikan. Oke, ini sudah semua. Tinggal kita starter. Kita cek kembali seperti ini ya pekerjaan kita, biar supaya tidak ada yang ketinggalan atau tidak ada yang terlupa. Oke, selanjutnya kita aki, negatif aki kita pasang kembali, dan masanya itu ada ya, jangan sampai lupa. Oke seperti ini. Oke, kita starter, kita tes.
Oke, kita nyalakan terlebih dahulu seperti ini. Nah, ini sudah nyala ya, fan belnya sudah kelihatan menyala. Ini posisi mesin menyala sudah. Oke, aman, tidak ada trouble yang lain atau ginjal-ginjal, enggak ada. Oke, sangat mudah sekali untuk pergantian silbaknya dry club. Oke, terima kasih sudah mengikuti video Variko Official. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.